Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Syahrian Wazali. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 di SD Al-Furqan Jember. Kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD mengenai pendidikan dan pengajaran yang kita ketahui adalah pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Visi dan misi sekolah perlu diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kekhasan lokal. Hal ini telah menjadi bagian yang integral dalam kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah bahwa pendidikan akan menjadi sebuah tonggak kebangkitan menuju masyarakat yang lebih merdeka. Dalam konteks pendidikan di sekolah kita secara khusus, pemikiran KHD ini akan menjadi sebuah batu loncatan menuju pendidikan yang jauh lebih berpihak kepada murid. Sehingga mereka bisa menjadi sosok yang lebih memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Saat ini kita terus berproses menuju implementasi pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru. Karena di sekolah kami implementasi kurikulum merdeka masih baru, maka tentu saja proses menuju pematangan akan terus dilakukan menuju tercapainya tujuan pendidikan sekolah secara khusus dan tujuan pendidikan nasional secara umum. Setelah mempelajari kurikulum baru ini, kita berharap bisa melakukan implementasi kurikulum merdeka lebih jauh lagi dan lebih matang, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan pendidikan menuju masyarakat yang lebih baik. Harapan kita pada murid-murid setelah implementasi kurikulum merdeka adalah mereka bisa menggapai masa depan yang lebih cerah.